berhentilah aku di situ. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kembali lagi konten Free Fire guys ya. Ini dipercepat 2 menit soalnya buat konten aku itu apa ya? Kayak macam main dulu terus habis itu di shooting apa? Habis itu lihat dulu kalau bagus saya buat ten, kalau enggak bagus ya udah. Kalau enggak ngerti banyak. Soalnya konten sebenarnya aku kalau buat konten di YouTube sih kalau nggak bagus jadinya ini kan aku daftar di Blip dan di situ memang ada program buat konten kreator dan persyaratannya juga gampang, cuma daftar doang kemudian 24 jam diverifikasi, di situ udah tinggal nunggu lewat pendaftaran. Jika masuk kepada tier bronze kita akan dapatkan 2 US dollar ya, 30.000 pendaftaran awal guys. Dan upload kontennya juga enggak mendapatkan apa, cuman kalau kita aktif di situ buat konten terus intinya videonya kamu itu ibaratnya videonya kita itu yang diupload itu berdurasi 5 menit kemudian full HD gitu guys, itu bisa naik ke tier silver. Dan di tier silver itu kita akan mendapatkan 50 US dollar sekitar 750 ribu rupiah. Karena kan kemarin aku ceritanya gini guys, aku dapat tier bronze kan? Nah saya juga pengen naik di tier silver. Itu saya upload berapa konten yang durasinya agak panjang ya, 5 menit sama 8 menit. Habis itu tiba-tiba cek dulu ya, kok dapat lewat dari hasil konten itu. Dan lumayan juga sih sebenarnya, lumayan kan. Nah sekarang aku aktif lagi buat konten guys yang durasinya 5 menit dan full HD gitu. Dan ini buat konten, soalnya kalau buat konten langsung macam langsung kita record itu kayak nge-lag loh mainnya. Kayaknya aku lebih suka buat konten udah selesai biar kalau killnya enggak banyak gitu, dikit gitu, kita buat konten. Kalau langsung mati tinggal, intinya kita dapat konten yang bagus lah intinya gitu, 5 menit aja. Nanti di sini aku mati guys, gak tahu tiba-tiba kayak macam ngelag gitu. Ini masih saya kira ada di bawah musuhnya itu guys, ternyata bukan di bawah, ternyata di atas. Aku mundur, ngidupin lagi, pas hidupin lagi musuhnya udah temennya udah mati lagi guys. Nggak jelas itu mati temennya itu. Nah di sinilah aku tiba-tiba ngelag, hanya mungkin aku kena itu, kena headshot kayaknya sih. Saya bilangin sama temennya awas, aku bayang dari atas itu tembak dulu. Malah lari ke situ, dan di situ tes. Itulah. Ya udah, habis ini sudah kontennya segitu doang.